aku kak nerang aku tahu lebih lagi gimana saya ketimbang kebisik dah salah penemu, salah paham ataupun dia keliru korang sengajaan korang. Jadi sehari itu, kelemah itu tak mau tak kak disebut aku lagi ianya jatuh pelasar aku nanya kita tentang hari ini kita boleh maklumat tentang utai ketemu kita tadi. Kedua tadi aku kebjaku isu tanah dan asal NCR land bah munyi ku dah disebut kita malam ini tadi. Sebenarnya dah tadi tu lebih orang ngesau ke tu tu tadi disebut orang Mike Joe aku nak nemu mengklai ke atau bisa di tu atau pun tak. Jadi ku ya I request all those who disagree with the definition of NCR land. Siapa kita kena setuju nitih ke definasi NCR land kergagak GAPS politician to attend the dialogue ku ya ambil rekod viral. Kita aku ngai nak nerang ke kita. Utai kena sebut akan itu lagi. Definition atau definasi NCR. Ukai definasi kami dua Datuk Gerawak. Tok definasi undang-undang nyin bok biru. Undang-undang Sarawak kedegagak oleh semua lawyer kita kan sebut aku tadi. Working committee kena tubuh ke kepala menteri awak boleh nyimak undang-undang tanah Pak Menua ke kita. Ukai definisi aku, ukai definisi Datuk Gerawak. Ngai kita salah faham. Jadi tok tadi sebut orang aku nak nemu ya tok bisa ditok nak. Nanti habis ditok aku minta ampun lah. Nanti ya nak setuju tak sebut ke pada mana. Ini buah belaya. Apa kita itu mencurai ke penemu, yang kebetulan yang ketitu ya. Next. Jadi, aku kan nemu tentang malam ayuh yang aku nanya ke tadi. Nama penemu tak ketemu kita tentang land court. Next. Tentang Land Court Amendment Bill 2018 kepada Dato' Gerawak tadi. Next. Hari ini atau siapa kita nemu tanya utai kedatan. Ada surat kabar bagato utai ketulis sebab surat kabar. Tahu ke bawah sang grup kengano ke kadang ngutuk perintah. Aku tu nanti bulu danau orang datu juga sampai kak di bunuh sampai kak di buai di kabinet. Lagi kita pernah gambar aku lagi. That's one orang dia. Next. Tahu tak disebut tentang macam-macam yang disebut laban kita itu pernah nemu itu ada padah sedapat seru kabar mengintu madah kelima ratu sajalah tanah pemakai menua kita madah aku tanya debuna tapi nak uliah debu use of factory right menuju kepada kapan kita lihat tapi. Next. Ataupun melalui demonstrasi ya kedadu sudah di miri pelama tadi itu nak buka-buka itu bak Facebook pun ambil itu. Jadi bala kita nesal calling all Dayak to come for a demonstration against the proposed amendment tomorrow. Kua, 7 hari bulan apa hari bulan sebenarnya ingat Pak Agrobank diri masuk kumpul mantah undang-undang ada tanah kekal ubah kami. Tuh sebenarnya undang-undang tuh di table buat ada utuh. Jadi tuh memang awak kita lapan kita itu kada nak merhati nak nemu tekanan dukuran mantah ya dulu. Semua tadi kerja kami salah mangga. Next. Nama utaikan kepada orang ayah kita tentang munyi ke bisa kita nyebut tadi tentang namanya section ni kebukuna pakete iban atau perumah panjai lagi kepada. Next. Tau utaikan disebut orang bahasa kabar utaikan disebut kelebu sebab demonstrasi nadai guna apa ya laban utak undang-undang tanah kedubah tadi nyebut tu use of factory right tau ngenang tanda tau utak tu bisa bagi lagi ke mana. Next. Untuk demonstrasi kena nemu orang tau lah di bawah baju buat tu di miri tu di betulu bisa di sibu bisa. Nak tu dia dengar ya. Ada yang jauh. Next. Tujuk pada lagi. Selamat mendengar dialog bohong daripada YB Penguang YB Datuk Gerawak mengenai tanah adat NCR. Sudah terang-terang mereka dalam Dewan Adun sebelum ini membantah usul yang dibahas oleh YB Barubian supaya tanah orang adat asal di
disuka menggunakan section 18. Next. Jadi utai tu bisa pagi. Lebuhnya subah. Aku nengak ribulan badun. Yang berhormat baru bian bisa merit motion. Kak nukar ataupun nambah ke definasi NCA termasuk memakai menuang pula galam. Tu aja. Jadi bak penemu kami utai tak nak cukup nak menyeru luruh. Lapan nada yang madah berkeni kita boleh ngadu kita tu. Bekini kita boleh minta untuk itu. Nggak kisah apa kita ngadu untuk itu. Nggak kisah apa kita minta untuk itu. Yang mempunyai kami nolak. Laba kami perintah GPS. Kan ngadu kita itu lebih mana. Oke itu aja. Yang mempunyai kami itu mantah. Sebab aman. Jadi having said that. Minta ampun. Yang berhormat baru biar pun. Lebih lagi jadi pemangkat. Pak perintah besar. Ditok sebab. Ditok pun lagi pak perintah Sarawak. Ya madah Pak Dewa, kita mesti nyukat tanah adat sah ketiba. Kita daya. Lapan te kita nak nyukat tanah adat kita daya, tanah kita dan pura. Kak Bejako dua tu kemarin. Lapan dia sudah jadi Pakatan Harapan perintah Pak Pintar Pusat kemarin. Bejako Pak Dun, madah ni pun suka ke lapan tanah di sini kita. Jadi dibantah, dia sebut yang berhormat Dato' Len Saleh tu kemarin. Nanti berbunyi, lapan jakok tu atau kedek, sari berketuk, sari berkenya. Udah perintah ngubah undang-undang, agak tu kemana, kan madah, oh ni bos suka tanah Asia. Bekeni kok kita ya. Ngai kita nak nemu. Tok mau tak sebut ya, jadi kami nak setuju kita tu, lapan tu kelalu nipis. Nanti pakai baju kita nak kelalu nipis, nak kerap, nak cukup, nak menyeluruh. Apa mayang untuk pada orang aduh dia. Next. Next. Tanah adat kita aku nemu tok penyarun. Ngujung ke belaya di antara diri serumah. Ngau rumah panjai ke bukai atau ke kompeni kayu, kompeni lada sawit atau ke kompeni kenanam kayu. Tok udah disebut kita megang. Kedua, nitih ke undang-undang tanah kelama. Tanah ke Deperimbak sepedal 1.1 tahun 1958 ajak dikelala oleh NCA. Tok nitih ke undang-undang lama. Sepedal ya dipindah. Okey. Ketiga, pemakai menua Pulau Galau nadai diberi kuasa undang-undang. Not given the force of law. Nya mai yang berhormat Datuk Gerawat terima dah. Bicara ketika kot kan kot nak kelala. Tanah tak kata Iban. Memakai nuang pulau belalang. Walaupun dari segi adat, customs and tradition, kita yang mau tanya pulau galau, kita yang mau tanya pulau pemakai nuang. Laban hari kelihatan punya kepada balai kita tadi, kita sikit demu, ni menua kita, ni pulau galau kita, kita galau ke ini, tentu kita berimbang. Nur kita agak lungguan, nur kita agak perahu, yang sebab. Jadi, sebenarnya untuk nadu kan, perintah yang lainnya, kita itu tadi, ngaget kod pernah diguna Allah 10 kali itu ngaget kod 10 kali itu Allah kod pemadah kami ilmu tetap it is recognized under your custom and tradition but not given the force of law dalam undang-undang mahkamah yang kita lah. Okay. Next nanti kita berdalam minta ampun tu utak ketanjung orang yang kepala menteri kak minta pemakai menua. Nyak mesidak tu tadi ngagak demonstrasi lapan kosidak 1,000 yang tadi kelalu dunia. Dia pinta sidak tu tadi. Ngambil contoh, siti buah rumah panjai. Pemakai menua berpinta 318 hektar. Bukai kan? Nanti dikali 2.471 hektar. Ekar tadi. Semak sejuta. Ianya sitik rumah panjai. Pemakai menua bisik kira itu. Pemakai menua semak sejuta ikan. Akhir ini kita keliak. Ngena duku. Ngena beliung. Ngena kapal. Kan nebak. Ada cinso. Jadi itu tu minta pemakai menua nyampaunya. Nah terantara bola. Kak menyalah ke perintah. Bisik perintah nanya. Dini menua pemakai menua. Kita tu. Oh sejauh mata memandang. Nemu kita tanya. Berarti bakal dari
Saya nggak kayak mantap, utai nyangkut pedak, makan menu ayam ya, kaya. Bekerja ketika terima utai itu. Jadi aku harap kita itu paham, lebih kita minta pemakai menu mana sampah, punya kunggal pada mana. Ya, aku ya ada tadi ya, Rudi, tanah nemu, tara orang, ya, anak nemu, orang bukan kan nemu. Jadi ya, bak nemu aku, tara pemakai menu, tanah ada isu, lebih tin, anak nemu, ada sepiato. Orang sepiannya itu nemu, ni nak kapit, luar ya, berembak pemakai menu, sedang pun, tapi mana? Jadi aku minta, nanti kita ke tadi bisip, nanggu tepinya, kita agak setiap surat, baik agak untuk Gerawat ke atau Dennis ke, munyi ke kepada aku lagi. Jadi kepada aku begini kami buat yang 76 ngadu ku satu. Cara perintah memutar ke penanggung isu tanah NCA. Cara administratif bakal penyuka tanah ada asal nak permintaan survei nak boleh memutar ke penanggung kreator. It's not a long term solution. Lapa munyi aku tadi sagi agi nuan nak udah ngubah undang. Nyak mampu mahkamah pemakai menua pulau kalau nak dikelala. Nyak kan dulu coba orang beri kita PL masuk menua kita pulau kalau kita habis maka semua arah 190 hektar aja. Nyak pedember PL pak menua lapak debat tinggal 771 hektar kawasan menua sedang pun demik orang PL lagi kemudah kita begini jalai kita uliah memutar kita tahu mau cara kemana. Okay. Jadi political solution aja. Okay, mahkamah sikit nitih kena undang. Siapa-siapa menjadi lawyer dia. Nanti lagi kena undang-undang lama sebab pun tak boleh berubah. Jadi, utai kuliah dadu kita, only political solution aja boleh memutar ke isunya. Tok-tok nak, utai tu ukai dadu ke dia tu, ukai tegak kita tu, udah pilihan sama dulu tu, nak. Sebenarnya, aku tu utai udah dadu. Jadi, aku ya, tok nak, sebedau yang nikmati mesan yang berhormat Datuk Ahmad Douglas Uga Ngau Kepala Menteri ngasuk memutar masalah tanah NCR kita di Sarawak. Tok sebedau yang mati itu. Jadi tik kita itu sebedau mati ninggal kita bekerja. Tok enak sikit pengharap ya mereka kita ialah pada yang kaya beda kita ketinggal itu susah. Next. Kepala Menteri nubuh ke Cabinet Committee Task Force kada ketuai oleh yang berhormat Datuk Ahmad Douglas Uga mendimunya kudar pada yang berhormat Datuk Gerawat tadi. Jadi aku ngoya dalam komitinya kami meeting lebih 10 kali. Working committee kedidiri ke anggota I oleh lawyer semua mandat termasuk pelajar pelajar bisik meeting lebih 10 kali. Ukai sekali, ukai dua kali. Sampai kami tu belayak, sampai kami tu bertunjuk lebih meeting. Tak kami belayak nak berhukum lawat penemu pada hati utanya kengai utanya kami sekitar terima mengubah undang-undang kan okay. Nombor dua working committee kerja lawyer bangsa Iban Badayu orang Hulu dan serta masa Puraja dia berpuluh kali kami tu minta mengubah undang-undang tanah NCR nanti cara bukai nyak cara kita lepas nanti utanya nak diubah kita yang boleh memutarkan isu tanah kita daya buat menang Sarawak. Next. Jadi nama kita disebut selain sebedau tetuk dadu ke kami sebedau tetuk terbentang Pak Dun several native societies Dayak National Congress SDDA Kok Sida SDNU Dayak Think Tank Group for the Societies of Indigenous People Sarawak Madaka furious with the recently passed Sarawak Land Code 2018 several civil societies have jointly demanded ngasuh Dato' Ahmad Douglas Uga mau semua YB ketiban di Sarawak tu berhenti, nadai guna kita nadai menolong rakyat. Next. Uga and his Dayak GPS YBs have proven themselves to be really totally useless to the unit and native communities. Jadi aku nak sekali-kali bersetuju untuk lapan aku tu ngasai diri ku pedis berjurai aku tentu lapan penemu aku tentu sampai kami meeting debat betulu pelama Dayak atau Iban Cultural Symposium aku dah suruh menjadi chairman sessionnya tang nak muka-muka lapan mayuh penemu orang kedatang itu tadi sidang untuk kebenaran
nak tu ngerti kutai dia aduh dia laban sedia tu ingat kurang terbukai. Jadi sudah terang kami kemarin termasuk Patrick Sibang, termasuk Cikgu Kutut hari seratu. Udah mana ngerti tu tu utai kedadu kami baru sedia tu jelas minggu utai kebenar. Tapi kita sudah pas surat kabar, dah sikit salah sebut sedia. Nama-nama dia utai kedadu kami salah makan. Tu bisik bela barel. Aku I know there some among you here who will do that record viral. Tanda yang kacau. I'm speaking, aku terberdiri di tu atas nama aku bu, kongari ke perintah Menasrawa, madah ke kita agama. Next. He said, pemakai menua tertarik kepada refers to territorial domain. While Pulau Galau refers to communal forest reserve. Aku bekerja forest 27 tahun. Aku bukan lawyer. Tak aku nemu communal forest reserve pun tak betul. Jadi untuk itu salah disebut. Territorial domain includes termasuk NTD termasuk pemakai benua Pulau Galau. Communal forest itu gagak nitih ke undang-undang kampung Kenya anda forest ordinance ke dekena kita beramu, dia kita beramu nur kita ngikat jelu dan nak tahu dijual. That is communal forest. Communal reserve itu diadu ke nitih ke land court. Land and survey. Nur kita berumah, nur kita bertanam tupai. Jadi utai tenang sama. Nggak jadi selaria. Next. Claiming complete insincerity on the part of government. Ya madah empat itik. Utai kemunuh. Kita daya ke. Yang pertama. Downgrading and native land rights to status to usurpatory rights. Jadi kuya dia tu. Ni buah kita minta lebat tanah sikit kita. Tak kudah madah tadi. Jadi kita yang ramai ingin berkemah, kita lah lapan utainya ada force of law. Jadi utainya perlu diubah. Jadi to pernah betul. Lapan lebuh kami mengubah utainya. Awak ketika itu tadi, ngagak utainya bis nama kumai kedai. Awak aku tanya tadinya next. Boleh lebuh kita. Bisnis setengah madah. Nanti kita akan terima pemakai benua itu. Benua itu jadi min. Jadi itu buka mada, kena grafik, light gram itu. Itu contoh itu. Itu pakai rumah panjai kita. Nanti kita sudah bisa tanah, sudah bisa pala. Itu kuning itu. Nanti tanah kita sudah suka NCR itu. Jadi pemakai benua, Pulau Galau itu tadi. Over and above. Lebih hari tanah kisi pala duanya. Lebih hari tanah ke NCR duanya, sudah disampai. Lebih hari ni communal forest atau communal forest ataupun communal reserve over and above nak termasuk NCR kuda reserve nak masuk tanah besi pala ayo kita dah paham jadi orang kak ngeliru kita nanti kita ngagak makin menua Pulau Galau kita tanah kita jadi min salahnya yang kita mau dapat. Okay, next. The need to obtain permits from the land and survey department to own land. Nak perlu kita tidak permit. Cuma kita itu tadi, maka kita kebisik, kita minta nyukat perintah survey. Kita nulis melalui yang berumah kita bu, nuju ke land and survey, minta untuk menua kami, kak deh, adu ke perintah survey. 8 tahun tu perintah kerjaan negeri Sarawak, GPS, bisa ngagih ke 40 juta. Kena kita ya. Nuka tanah, perimeter survey under section 6, ngau under section 8. Okay, 18 sorry, section 18, ya, yang individual title. Yang keempat, absence of provision of Pulau Galau. Udah, orang madah ke definition. Definasi namanya NTD itu tadi, termasuk pemakai benua ke Pulau Galau. Jadi itu tidak betul. Next. He said, why does the bill use the term when our custom is proprietary right. To argument saja ya. Lepas kecuali ibu minta tanah yang mau kita. Tadi kuda mana, nanti tua itu tidak mengubah undangnya. Tidak ngadu ke pakai kuda dan duga. Itu mahkamah segera ngelalai. They don't recognize. There's no force of law. Amat potennya dari segi undang-undang ada asal ketiban. Pemakai menunggu Pulau Galau. Kita nemu. Tapi bak mahkamah ya. Tidak nitih kenyanya. Yang utai tadi kita mesti ubah undang-undang
awak katanya given the force of law. Awak ke perintah mahkamah ngelalau katanya. Jadi ente nak lusa bisa lawyer kan wakil kita tadi menang. Okey tegal saya dapat naik kan, lepas undang-undang kita buat perintah. Ini dia kekak kita perintah GPS. Next. Tok kita disebut aku buat dewan. Jadi di tok aku mada. It is therefore incumbent upon all the YPs, semua wakil rakyat, madah ke nerang kutek kebetul akan biar redak itu. Anang madah kutek kesalahan, anang ngeliru kutek rakyat. Namunnya kutek disebut tidak tadi, kutek disebut tidak lebuah demonstrasinya, nitih ke terap, first draft tergagam kami semua. Jadi udah kami mitiannya, udah dubah-dubah kami, utaknya ada relevan lagi, kita sidak lagi kena utak kita dulu kami kelemah sebut mantah perintah. Jadi utaknya nak betul. Lepas maka kita ketimbang nyin kita ketujuh kita bukanya ketimbang nggak jadi tentu nak kenal. Next. Jadi aku the tabling of this bill is extremely important. Lebih lagi arin pala kita daya. Lepas kita itu tadi perindu pemakai menua, pulau galau, mau tanah ada asalnya, apa pengayam kita nanti siap kata daya. Next. Sebenarnya perintah mengubah undang-undang perintah tanah. Perintah GPS bisik ngadu ke sini seminar Pak Imperial Hotel. Lebih 600 iko. Ketua masyarakat, ketua kaum, councillors, semua ketua jabatan dari seluruh negeri Sarawak, termasuk semua bangsa. Bisik, namanya, bagaimana di Imperial Hotel ujian dia bisa 3 hari. Jadi undang-undang kedubah kami tadi ngambil kira utai kuda deh sebut orang lebuh maya tu kemarin. Nyak men kami itu tadi kena teritorial domain. Kita tak boleh nak memakai menua Pulau Galau. Lepas memakai menua Pulau Galau tu jauh ibarat aja. Orang menua ketika kita nyebut Kelabit lain, Kenjah penyebutnya lain, Melanau penyebutnya lain, Melayu penyebutnya lain. Nyak kita itu tadi, nak boleh kena definisi Jakob pemakai menua Pulau Galau. Lepas pemakai menua Pulau Galau itu untuk ketibaan saja. Nyak mengkumai, nyak mengkumai itu kena teritorial domain. Nyak pada kengai saya, nama kena teritorial domain, lebih lagi bakal ting-teng group. Lepas kesidak kita itu kak, ketan ke hak ketibaan saja. Jadi bahasa bukan hak, nak ngira. Nyak, penemu di sikit salah, apa penemu aku lepas dari Sarawak itu kita mau yang bangsa. Okey, ngenang ke bangsa situ aja. Jadi nyamuk buah kami ngenang teritorial domain. Next. Di itu aku bisa ngagak table. Mandi yang ke undang-undang kelamak subak atau sepiak tau undang-undang tanah ke baru kuda tuba. Kedulu subak tanah ke diperima seberapa 1.158 aja di kalah. Jadi dia tau buah kami itu meeting Pak Dewan Kursi Negeri pun kita reinstate engkah 5, section 5 bracket 2, bracket mulai baru. Jadi section 5 2, F to madah ke NCR boleh digagak ngecara ke legal. Nanti kita bisa surat dari Sedin ke bisa surat dari DO ke ataupun mana-mana pihak di kerjaan negeri nyapa dikelala. Jadi semak kita bisa surat kita pindah ke nuansi situ, utai itu anak sekali-kali kita lenyau. Kalau betul, ilah menjadi saksi, lebih kita minta nyukat NCR ataupun pemakai menua. Anak sekali-kali lenyau betul. Kalau betul menjadi evidence, kita minta ilah. Kedua, NTD menua, pemakai menua Pulau Galau nanti kuasa undang-undang. Not given the force of law. Tadi aku dah nyebut. Jadi di undang-undang baru itu mereka kuasa undang-undang bagi mahkamah ngelala pemakai menua Pulau Galau. They give it the force of law. Okay, banyak pun juga kuat tadi nanti dia tahu sudah bicara menang, praktikal sudah pandai, lalu undang-undang sudah lupa. Next. Cuma tanah NCR aja disukat perimeter survey melalui alalu di Gezen. Jadi setakat ujung tahun yang kemarin, 864.000 hektar sudah disukat. Kena belanja 154 juta. Jadi tahun 2018
Kerajaan negeri pusat bisik mereka peruntukan 30 juta. Tanda ukemukai sampai abang kita pilih sobat, cuma 12 juta aja sudah dikenal. Jadi 18 juta sudah kayak beri lagi perintah baru. Ngai beri lagi, meeting kami pak kabinet, nanti perintah pusat ngai beri 18 juta. Ngai nyukup kutanya, kita yang beri ke kepala menterinya, ke kabinet, menua Sarawak, nambah kutanya 18 juta, kena kita nyukat perintah sebeg. Jadi tanto, menyukup madah tadi, perintah negeri Sarawak, GPS beri 40 juta. Kena nyukat NCR, perintah sebeg ada seksyen 6, lalu nanti uliah. Bahkan kami dia udah kan suka, kami tolak, kalau naruh kan suka, under section 18. Jadi utang itu kok peringkat-peringkat. Nggak jadi terus 18, mesti kena section 6, dulu, lalu hari section 6 tadi, kita tahu dengu, dulu dengu bakal memakai menua kita, utang ke udah dikenal kita, kemarin kita isu factory right, harinya tadi baru kita udah minta pemakai menua. Tajak 4 perintah, madah 1,000 hektar. Tante kita teramat lebih banyak. Uta itu terbaik negeri kabinet. Bukan menteri lagi. Lepas undang lama sebab terpanggai pak menteri siko aja. Kami ngai. Lepas nanti siko menteri kak mutai bisa kuasa harusnya ngai setelah guna ngai kutanya nanti nak. Jadi dia tu nanti lebih 1,000 hektar kabinet perlu. Bukan menteri. Okay. Tuk perubahan tu. Lepas dulu sebab ni ke menteri. Pemakai menua Pulau Galau uliah dia kena tetapi tak uliah dia pun. Yusuf Factory Right. Pulau sebab menikah aku tadi lapan nanda lagi pada pulau sebelum. Jadi dia tu kita sudah ubah kutanya. Jadi nanti lebih hari 1,000 hektar kutanya patut dibaik dengan kabinet. Lalu tu tadi diberi orang Property Right. Property Right maksud tadi nuan uliah pun. Uliah kena nuan uliah pun. Isu factory right, nuan boleh kena, tenak boleh punya. Dulu sebab dia tahu beri property right. Section 28, top punca masalah. Jadi semua yang disebut kita tadi, semua kami masuk dalam PL. Damit sambil termasuk atau termasuknya. Jadi aku bisa jago, lepas kami mintanya madah, nanti boleh buai. Lalu siko ada pengaruh kita masuk buai section 28. Lepas top man, I call it the mother of all problems NCR di Menua Sarawak. Lebih lagi, bak menua kami itu makin. Di menua kita di itu, para Bintulu, ngau sebagian menua kami. Menua bakal menua betul, seratu, tidak ada masalah tu, lembung nuas sedanya tadi sudah disukat makan mesti palang makan. Jadi kita kaki susah. Menua tumpu kami contoh 4 buah rumah pak kami tulang. Menua tulang, liam, nakat, ngeburek termasuk PL, termasuk tanah sudah mesti palang, termasuk tanah sudah gagak perimeter sebe, termasuk rumah panjai kami tumpu. Dia lah kami tu tadi, lapan aku jamnya akhirnya di permanent secretary. Nemu teto kami gagal sedia surat bertemu engkau Datuk Tahir jamnya ia jadi kepala menteri. Terbaik kami ke dia pernah nemu. Oh nanti begitu baik pula. Nyak men kami itu lah. Nak ada carut. Jadi orang liam, orang nakat agak carut. Kumpai sudah aku nyawa menua. Aku pernah masuk pelitia. Dia tahu aku masuk pelitia. Jadi dia tu nada yang isu dia yang nyawon tanya nanti tadi nada yang start dari turnan coba ya nada yang beri dia abang jauh pun nada yang beri agak dia malah kami sudah memanah ke section tu dokumen sudah indivisibility of title nak ngeluar kepala smart sampai tanya nanti beri title. Dulu semua dukir yang penyaja, yang kumai profesionalis. Walaupun pak belakang tadi, bisa madah
nak termasuk pemakai NCR land ataupun tanah ke bisa dispute NCR. Tak masalah tadi tanah tu beri ke pelita, pelita nak ngaduk ya, dijual lagi orang buka atau kudu beri orang buka. Nya kan jadi masalah tadi. Jadi bisa ditok tu hari lawyer. Kok ya ada? I think your friend. Jadi kalau tu nanya, can still notify land survey semua nanti tanah kita tak agak dalam PL. Bedau suka sudah ya. Kita boleh minta ketuk oleh surat ke land survey. Mata ketuk pemakai menua to NCR kami. Laban itu aku nunda baru tu kita bisa jalan. Satu, nanti kita ni tadi nang amat tanah kita ini. Bisa bukti yang kemudian nanti kita bisa bukti anak moyang tanya. Nanti kita tulen pun. Kemudian maka sudah tertolak malam tiga cara. Satu, kaku kita ngambil tanya pulai hari PL. Kedua, nanti kita akan maju ke tanah. Kita berkunci mau company joint venture. Kita punya posher nama otak kita dia aku ngain mu punya antara kita aku. Ketiga, aku bakal kerja propose baru malam bang. Company setuju beri sudah 5 ekar sepitu. Nanam kelapa sawit yang kur ready man. 5 ekar sepitu. Nanti kita akan ketok nyikup kita. Aku tu cuma madah ke kita option aja pilihan. Aku ngain mati madah auto kita mesti ketok. Kita mesti ketok tak. Nyak ke pulai ya guys. JKK kita tunggu. Okay. Dekat diberi talak kominum nadai premium nadai sekat pengelaman free of any premium and in perpetuity. Ya tadi ada bakal perimeter survey udah digagak kita ada section 6 atau pakai menua survey kita free neighbor maya premium nadai sekat kita selama-lama. Next. Jadi tu bapak menua kubu nyawa tanya ke bisa sebut kita bapak N76 aku bisa duduk ke komite kekumai kami jawatan kuasa khas tanah adat asal kuasaan N76 di pengurusi ke kumpu lalu dambik aku sudah pemancar political secretary chairman adua ngawal pengulu ngawal wakil tiap-tiap bangsa penan Cina, Melayu, sorry, Cina Melayu, pengawal bahasa bukan di top pegang. Jadi pengawal kami top next, kami meeting bisa dua kali sudah. Pengawal kami top hanya mengenal pasti kampung-kampung yang telah disukat di bawah insentif inisiatif skim pengukuran pengeliling perimeter survey. Lalu kami kumpul data top, minta pengulu madah siapa sudah disukat, ya sudah diberi alat ataupun gesek. Dua itu aja kawasan N76. Kayaknya itulah Okaponaro. Siapa kuda disukat tapi bedau di gazet lagi kemana di sini ya. Siapa kuda minta udah danjo kami agai land survey miri. Siapa kuda minta udah data yang dikucil nunggu approval aja kami bisa listnya pemegang. Yang pengawasan. Jadi aku nangkan kita ditahu lah berbisa orang jalan kelukile kak ngubuh ke pertubuhan perwaris barang tujuh sama nama kebuah kak ngubuh kau tanya lagi kau sudah menyitok kak minta alulo kita nyuka bak ini sudah menganjok meminta tadi deh kekulau rumpul kena laban tanah itu tadi kuasa negeri bukan kuasa perintah pusat. Oke, next tau meh tak udah lalu kami kuasaan telah diwartakan rumah panjang tulang, kuasaan yang menunggu untuk diwartakan tobak N76 aja nah, masuk kita bukai N77 atau N78 untuk semua tobak kuasaan kami dia. Oke, yang kira-kira nyawut nyawut tadi secara tidak dari kita tahu. Oke, next kesimpulan untuk tentang politik tentang anak tadi keempat-empat itu ketuduh tersebut tidak tenang betul maka lepas utanya nak sengajakan keliru kerajaan sitik jadi utanya tadi jadi sudah political agenda kena sudah menyaikkan perintah KPK kemarin itu jadi nama-nama tersebut kami semua salah maka
Next. Okay, tahu dan sebuah aku. Next. Ah, kesimpulan. Tahu utak kepada aku, tahu utak kepada kami. Mereka PMPG, pemakai menua pulau galau. The force of law. Land ownership with title, the break pala. Kita bisa hak aku, proprietor right. Freehold forever, nada sekat. Indivisibility nanti utanya keluar ke orang tatal PL tidak ada merek pala ni negaranya semadi utanya sudah disukat ke tanah dia naik masuk NCR ataupun utai bukai NCR plus NTD 2500 acre ke atas NCR yang tadi NTD is over and above your NCR lebih harga dari NCR lebih harga dari Commonwealth Forest lebih harga dari Commonwealth Reserve.